Get ready for the countdown Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. ilmuwan antar budaya pertama Antarmuka Tata Surya Para astronom baru baru ini berebut untuk mengamati asteroid yang menarik yang melesat melalui data surya di lintasan yang curam dari ruang antar bintang, objek yang dikonfirmasi pertama dari bintang lain. Kini, data baru mengungkapkan interoperator antar bintang menjadi objek berbatu yang berbatu dan ceroboh dengan rona agak kemerahan. Asteroid tersebut yang diberi nama Oumuamua oleh penemunya mencapai panjang seperempat mil, 400 meter dan sangat memanjang, mungkin 10 kali lebih panjang. Rasio aspek itu lebih besar daripada asteroid atau komet yang diamati di tata surya. Kita sampai saat ini, sementara bentuknya yang memanjang cukup mengejutkan dan tidak seperti asteroid yang terlihat di tata surya kita. Ia mungkin memberi petunjuk baru bagaimana sistem tata surya lain terbentuk. Pengamatan dan analisis didanai sebagian oleh NASA dan muncul dalam jurnal Nature edisi 20 November. Mereka menyarankan bahwa benda yang tidak biasa ini telah mengembara melalui Bima Sakti, tidak terikat pada sistem bintang manapun selama ratusan juta tahun sebelum bertemu dengan sistem bintang kita. Selama beberapa dekade kami telah berteori bahwa benda-benda antar bintang semacam itu ada di luar sana. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kami memiliki bukti langsung bahwa mereka ada, kata Thomas Zurbuchen, administrator asosiasi untuk Direktorat Misi Sains NASA di Washington, penemuan pembuatan sejarah ini membuka jendela baru untuk mempelajari pembentukan sistem tata surya di luar jangkauan kita. Segera setelah penemuannya, teleskop di seluruh dunia, termasuk teleskop Very Large ESO di Chile dan observatorium lain di seluruh dunia diminta melakukan tindakan untuk mengukur orbit, kecerahan dan warna objek. Urgensi untuk melihat dari teleskop berbasis darat sangat penting untuk mendapatkan data terbaik. Menggabungkan gambar dari instrumen EVRS di teleskop ESO menggunakan empat filter berbeda. Dengan teleskop besar lainnya, sebuah tim astronom yang dipimpin oleh Karen Meh dari Institut Tefor Astronomi di Hawaii menemukan bahwa Oumuamua bervariasi dalam kecerahan dengan faktor 10 sebagai itu berputar pada porosnya setiap 7,3 jam. Tidak diketahui asteroid atau komet dari tata surya kita sangat bervariasi dalam kecerahan dengan rasio yang sangat besar antara panjang dan lebar. Benda paling memanjang yang telah kita lihat sampai sekarang tidak lebih dari tiga kali lebih. Lama daripada yang luas. Variasi kecerahan yang luar biasa besar ini berarti benda itu sangat memanjang. Sekitar 10 kali lebih panjang dengan bentuk yang kompleks dan berbelit-belit. Kata meeh, kami juga menemukan bahwa itu memiliki warna kemerahan mirip dengan benda-benda di tata surya luar, dan memastikan bahwa itu benar-benar inut. Tanpa sedikit pun debu di sekitarnya. Sifat ini menunjukkan bahwa Oumuamua oh, padat terdiri dari batu dan mungkin logam. Tidak memiliki air atau es, dan permukaannya memerah karena efek iradiasi dari sinar kosmik. Selama ratusan juta tahun. Beberapa teleskop berbasis darat yang besar terus melacak asteroid. Meski cepat memudar saat surut dari planet kita. Dua teleskop antariksa NASA, Hubble dan Spitzer, melacak objek tersebut pada tanggal 20 November. Pada tanggal 20 November, Oumuamua bepergian sekitar 85.700 mil per jam, 38,3 km per detik, dibandingkan dengan matahari. Lokasinya sekitar 124 juta mil, 200 juta kilometer, dari bumi, jarak antara Mars dan Jupiter. Meski jalur keluarnya sekitar 20 derajat di atas bidang planet yang mengorbit Matahari, objek tersebut melewati orbit Mars sekitar tanggal 1 November dan akan melewati orbit Jupiter pada bulan Mei tahun 2018. Ia akan bergerak melampaui orbit Saturnus pada bulan Januari tahun 2019. Saat meninggalkan tata surya kita, Oumuamua akan menuju rasi Pegasus. Pengamatan dari teleskop berbasis darat besar akan berlanjut sampai objek menjadi terlalu samar untuk dideteksi beberapa saat setelah pertengahan Desember. Pusat Penelitian Objek NASA dekat NASA, CNEOS terus mengambil semua pengukuran pelacakan yang ada untuk memperbaiki lintasan 1 i 2017 satu saat keluar dari sistem tata surya kita. Benda luar biasa ini ditemukan pada tanggal 19 Oktober oleh teleskop pan starrs 1 Universitas Hawaii yang didanai oleh Program Pengamatan Objek Dekat Bumi, NEOO, NASA yang menemukan dan melacak asteroid dan komet di lingkungan bumi. Petugas Pertahanan Planetari NASA Linley Johnson mengatakan, kami beruntung teleskop survei langit kami melihat ke tempat yang tepat pada saat yang tepat. Untuk menangkap momen bersejarah ini, penemuan serentak ini adalah ilmu bonus yang dimungkinkan oleh usaha NASA untuk menemukan melacak dan mengkarakterisasi benda-benda di sekitar bumi yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi planet kita. Perhitungan orbital awal menunjukkan bahwa objek tersebut berasal dari perkiraan arah bintang Terang Vega di konstelasi Utara Lyra. Namun, butuh waktu lama bagi objek antar bintang untuk melakukan perjalanan, bahkan dengan kecepatan sekitar 59.000 mil per jam, 26,4 kilometer per detik. Vega tidak berada di dekat posisi itu saat asteroid ada sekitar 300.000 tahun yang lalu.